Kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi predator paling mematikan. Misalnya seperti singa dan harimau. Dua predator ini sering dianggap sebagai raja di habitat mereka. Namun faktanya berkata lain. Singa dan harimau, ternyata mereka hanya memburu hewan-hewan terlemah seperti yang masih muda atau hewan tua yang sakit. Dan hewan-hewan lemah itu, mereka adalah mangsa yang sempurna yang akan dijadikan target buruan mereka. Singa dan harimau sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah memburu sesama predator. Mereka akan memilih menghindar dan menjauh ketika mereka bertemu dengan predator lainnya. Dan apakah kalian tahu ada satu predator yang berbeda dari singa dan harimau? Dia adalah jaguar, kucing besar Amerika Selatan yang mampu menghadapi bahaya dari para pemangsa lainnya. Tapi apakah benar jaguar tak terkalahkan? Atau ada kejutan lain yang akan menanti mereka? Di berbagai wilayah di Amerika Selatan, jaguar dianggap sebagai pemangsa darat terbesar yang memiliki keberanian untuk menantang bahaya dari sesama predator berbahaya. Berbeda dengan cerita keganasan singa dan harimau, jaguar memiliki cara unik untuk menjalani kehidupannya di hutan yang keras. Dan apakah kalian tahu? Jaguar adalah salah satu predator berbahaya yang akan memasukkan predator lain ke dalam menu makan utamanya. Momen pertama yang paling menarik, yaitu ketika jaguar bertemu dengan buaya. Ya, buaya adalah pemangsa yang tangguh dalam pertarungan yang sengit. Buaya berusaha keras mempertahankan dirinya. Namun jaguar tidak hanya menaklukkan buaya itu. Jaguar juga mempermalukan buaya itu, mengalahkannya di wilayahnya sendiri. Salah satu adegan epik yang menunjukkan kekuatan dan keberanian sang jaguar. Perjalanan jaguar tidak selalu mulus. Ketika dia berhadapan dengan boa yang cukup besar, pertarungan ini tidak berlangsung sesuai rencana. Jaguar terlihat beberapa kali mencakarnya, berniat menjatuhkannya. Meskipun jaguar berusaha keras, ular boa tidak menyerah begitu saja. Akhirnya jaguar menggigit ular itu lalu menariknya. Suasana tegang dan perlawanan boa membuat jaguar harus mengeluarkan semua kemampuannya untuk mengalahkan kegigihan bangsanya ini. Selain boa, anaconda juga masuk dalam menu makan mereka. Meskipun untuk mengalahkan anaconda terbilang cukup sulit, ketika jaguar berhadapan dengan anaconda, raksasa yang tak terkalahkan ini mampu memberikan perlawanan yang serius. Dan disinilah kemampuan jaguar diuji. Dengan keberanian dan ketangguhannya, jaguar ternyata berhasil memenangkan pertarungan sengit ini.
Berang-berang merupakan predator berbahaya yang ada di hutan Amazon. Mereka bahkan mampu memburu buaya untuk mereka santap. Tapi namanya jaguar, mereka tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun. Lihat jaguar ini. Dia perlahan-lahan mendekati berang-berang yang sedang tidur. Berang-berang yang termasuk predator handal. Ternyata mereka bukan mangsa yang mudah dikalahkan. Jaguar harus berjuang keras melawan serangan balik yang tak terduga. Dalam pertarungan yang luar biasa ini, kita telah melihat jaguar merupakan pemburu yang paling berani. Mereka berani menghadapi berbagai macam bahaya dengan kecerdikannya. Meskipun terkadang harus menghadapi kegagalan, jaguar tetap menjadi pemangsa terhormat di alam liar. Kita bisa melihat kehidupan jaguar yang penuh dengan tantangan. Dan setiap pertarungan tentu tak terlupakan. Jaguar merupakan raja di dalam hutan. Mereka indah dan sangat mematikan. Jika kalian setuju, kalian bisa kasih like di video ini. Tapi jika kalian punya anggapan lain, coba tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on.